sudah menjadi tradisi, Warkah Persilaan ditulis dengan keindahan seni khat jawi yang begitu rapi dan berseni hasil sentuhan pakar. Datuk Paduka Marajalela Datuk Azwan Afendi Zairahif Naini berkata, bahasa digunakan pula adalah bahasa istana yang begitu halus, penuh dengan tertib dan adat. Warkah ini dibawa oleh satu rombongan yang terdiri daripada beberapa orang mewakili baginda untuk mempersembahkannya dengan cara yang begitu beradat. Yang mana yang kepada Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, ianya diletakkan di dalam skrul kapsul yang ditatahkan dengan emas. Tetapi kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri, ianya adalah juga kapsul yang sama tetapi kita buat bertatahkan perak. Bahasa panggilan pada Baginda Yang Pertuan Agong juga menggunakan bahasa yang sangat merendah diri. Ada di kalangan gajah-gajah yang mana Tuanku membahasakan di diri Baginda sebagai Paduka Ananda. Dan membahasakan duri-duri Tuanku yang lain sebagai Paduka Ayahanda. Ada juga mengikut hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Menariknya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim turut berkenan memberikan setuhan peribadi Baginda dalam pemilihan kapsul Warkah tersebut. Baginda menekankan bahawa reka bentuk yang paling sesuai untuk istiadat pentadbiran ini adalah reka bentuk bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan. Jadi di dalam di scroll itu ada lakaran bunga raya. Baginda berkehendakkan semua duli-duli tuanku, tuan-tuan yang terutama yang di-Pertuan Pertuan Negeri menyimpan scroll ataupun kapsul itu menjadi milik masing-masing. Sementara itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkongsi pengalaman sebagai pengerusi jawatankuasa khas acara sempena istiadat Pertabalan Agong. Pengalaman yang cukup unik bagi diri saya dan sejujurnya mana-mana menteri yang ditugaskan untuk mempenguruskan jawatankuasa khas ni, dia very special, very very rare opportunity, 5 tahun sekali. Jadi saya cukup berterima kasih di atas peluang untuk pengalaman ini. Tradisi mengutuskan warkah ini terus kekal dipelihara jelas membuktikan institusi diraja sangat mementingkan dan menitikberatkan ketertiban dan kesantunan. Seperti mana warkah tersebut juga turut dimulakan dengan Warkhatul Ikhlas Watahfatul Akhya. Bermaksud, ia warkah yang ikhlas dan mendoakan kebaikan. Fatin Aqilah Nur Azli, RTM.